semuanya, balik lagi di The Adiasa Family. Hari ini kita mau unboxing ini punya suami yang iPhone 14 Pro Max di purple. Ini kalau punya aku yang 14 Pro silver. Jadi kelihatan dari sampingnya juga yang ungu tulisannya ungu, yang silver tulisannya silver gitu ya teman-teman ya. Pertama-tama aku kan udah kemarin udah bikin yang Skin Arma casing yang aku beli. Kalau suami hari ini baru beli yang ini, nanti biar suamiku aja yang unboxing sendiri sama HP-nya. Kalau aku mau unboxing HP-ku sendiri hari ini, jadi aku set aside aja nih si handphone Pak suami di sini ya. Oke, ini di purple. Kalau punya aku yang silver, jadi kita mulai buka apa green pill ya. Green pill. Oke. Deg-degan deh. Udah lama enggak ganti HP. Soalnya terakhir kan kita enggak apa punya iPhone kan belum green pill kayak gini apa ya? Masih plastik nge-eh. Jadi ini 14 Pro. Aku beli yang 128 aja. Apa namanya? Storage-nya. Moment of truth nih, Pak. Drum roll. Wow sih. Bagus ya. Wow. Ini warnanya cantik ya, kayak apa ya? Bukan mutiara, bukan pearl, tapi kayak apa ya? Apa nggak ngerti ya di deskripsi ini ya? Cantik ya warnanya ya. Wow. Ya seperti biasa ya, kita cuma dapat kabel aja, nggak dapat colokannya, nggak dapat headsetnya juga, jadi semakin mahal semakin nggak ada apa-apa ya. Tahu dong, jangan dibuka ini dulu. Biasanya kalau YouTuber tech tuh kabel-kabelnya dulu. Gitu. Oh gitu, kabel-kabelnya dulu. Oke. Okay. Handphonenya taruh di atas ini ya, biasanya gini ya. Nih kita bukan YouTuber tech, kita apa kebetulan aja beli jadi bikin konten. Oke, kabelnya kabel lightning ya, belum USB-C, nggak tahu beneran apakah nanti tahun-tahun berikutnya akan USB-C apa tidak. Mari kita tunggu aja. Setelah kabelnya, kita dapat ini ya, apa sih buat keluarin SIM card ya, Pak ya? SIM card ejector. Iya, SIM card ejector, terus dapat stiker biasa ya. Oke, harusnya yang pro katanya apa stikernya. Oke, okay. Ini dalamnya ada apa lagi ya? Oh gini doang, ya Allah, nggak dapat apa-apa, cuman murah dapatnya banyak sekarang. Tapi jujur ini dibandingin sama iPhone aku yang ini, iPhone X ini berat banget sih ya, si Pro iPhone Pro 14 ini. Wow, coba aku mau buka ya, dibandingin sama handphoneku dengan casing buluknya. Ini nggak akan aku jual, tetap aku pakai. Ya, perbedaannya kelihatan ya. Harusnya worth it ya, ganti dari iPhone X ke iPhone 14 Pro ini. Wow, lihat ya perbedaannya teman-teman ya. Yang satu kameranya masih kayak begini, atas bawah. Ini sekarang udah 3. Jadi harusnya signifikan ya perbedaannya. Sekarang kita buka aja deh layarnya. Oh iya. Wow, nyalain ya, nyalain. Oh iya, yeah. Oke, okay. Nggak mungkin nggak nyala ya, udah deg-degan aja nih. Cantik ya, aku mau pasang Skin Armanya deh ya sambil nunggu nyala si iPhone-nya. Aku mau buka Skin Armaku yang tadi, yang waktu minggu lalu sudah kita beli. Belinya kan hari Sabtu ya, kita pas ke Grand Indonesia. Jadi hari Sabtu minggu lalu kita ke Grand Indonesia, tanggal 4 November hari ini kita ke Grand Indonesia lagi untuk ngambil iPhone 14 Pro aku yang silver. Wow, nyala dia. Deg-degan. Belum pasang anti gores, besok rencananya kita mau pasang ya. Ngeri deh. Masangnya gimana nih? Takut. Hap. Takut. Takut. Wow. Wow. Oke. Okay. Cakep ya. Simple. Oke. Okay. Try to open.
English Indonesia. Setup manual ya Pak ya? Nanti aja itu. Ini nggak ada pilihannya sih. Nanti aja. Ya udah berarti aku close dulu aja ya. Oke, pokoknya kurang lebih penampakannya akhirnya punya HP yang warnanya putih ya. Selama ini aku gak pernah punya HP putih. Kayaknya dulu pernahnya punya apa tuh? Sebelum iPhone tuh yang iPod ya? Bukan, yang iPod yang masih ada tombolnya tuh. Bukan. iPod Touch dulu punyanya. Ya sudah. Kurang lebih gitu ya. Unboxing. Kalau review mungkin nanti pemakaian ya. Cakep ya dibanding iPhone X aku nih. Tapi masih kupakai kok dia, masih kusimpan karena hadiah dari suami. Tuh. Sama ya ukurannya ya. Ya sudah, aku yang pastinya lebih ngerti Pak suami ya kalau untuk nge-review-review gadget kayak gini, aku serahkan kembali kepada Pak suami untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Aku tukeran dulu, bye. Well, hello. Sekarang aku. Ya, jadi kalau saya iPhone 14 Pro Max karena tangan saya gede ya. Jadi buat harusnya dengan ukuran handphone ya. Actualnya. Jadi ya standar ya. Banyak lah unboxing yang udah lebih profesional gitu kan kalau kita amatir ala kadarnya aja ya. Nah, ini belum ke iPhone-nya. Skin armanya dulu. Kalau saya yang tipenya itu Taihi Sora. Clear case with extended. Jadi ada kayak apa namanya stand-nya lagi gitu ya. Sebenarnya belinya sih simple, mikirnya cuman biar bisa sambil nonton atau at least kameranya tuh lensanya nggak kegesek jadi lebih tinggi kayak sini. Ada Kongko dari Jepang. Ini warna merah, saya belinya warna biru, clear-nya kayak sini clear tapi biru. Pilihannya merah biru hitam tapi kayak lebih keren biru sih. Ya senang juga preferensi ya, back to taste lagi. Ini belinya di Playworks yang ada di Grand Indonesia ya. Ini apa nih, original. Waduh, original guys. Ini original ya. Skin Arma, kayaknya startup ya, ada di Singapura. Tapi made in China, misalnya karena dan kita buka ini casingnya ya, magnet sih, jadi packagingnya juga eksklusif sesuai dengan harganya. Nice. Kita buka. Let's see. Si bang. Oke. Bang, tarik bang. Aduh, kita menarik begini dong. Nah, kira. Casingnya ini biru kan ya? Kamera kayak itu. Terus juga kayak gitu ceritanya lagi. Ya kurang lebih ini case-nya. Nice. Skin Arma Tokyo pull down. Dekat tulisannya apa tuh? Scale production apalah. Life ball fashion librette Harajuku style. Nah, emang kalau saya senang Jepang main game. Ya ini bisa ditarik gini. Jadi nanti HP-nya begini atau begini gitu kan. Saya sih nggak akan pasang dulu sih ke case ini nanti handphone karena mau pasang nanti gua resi dulu atau tap lagi. Dan ini kan ada satu lapisan lagi jadi lebih tinggi lagi kameranya gitu kan biar nggak lensanya kena sama surface permukaan apapun itu kan. Behepto. Oke. Skin Arma, hore. Warning apa ini? Ya ini desainnya lah ala-ala Harajuku Cyberpunk gitu ya.
Okay, to the main course. Nih ininya, apa namanya? Iponnya. Oh ya, yeah, by the way, sekedar informasi sambil nge-green pill, saya bakal migrasi dari iPhone tercinta saya nanti. Lupa ya diambil. Beb, tolong bisa nggak, beb? Lewat aja. Jauh gitu. Ya, iPhone tercinta. Ya nih, casingnya kita. Nah, ini iPhone tercinta kita. Yeah, masih banyak aplikasi doi. Ini, sini. Biasanya ngeliatnya cuma gadgetin, habis Indotek, gitu-gitu kan. Udah biasa nge-greenpeel. Malah saya. Gini ya perasaan nge-unbox ya. Oke, go green. Thanks to Apple. Here we go. 1, 2, 3. Panjang. Keren sih umumnya ini sih. Lebih keren dari perasaan tadi udah megang-megang, tapi ini keren sih ini. Iya. Standar sama sih kayak yang tadi. Full charger, USB-C to Lightning. What do you expect sih? Thank you Apple, go green. Semuanya all about go green ya. Gagah banget sih. Ya, ada harga ada rupa, saudara-saudara. Yeah. Brother, younger brother and old. Ya ampun. Ini ada tulisan made in China. Ya, ini mah bisa dikelep, beb. Bisa dikelilingi. Enggak perlu panik gitu, kok ada tulisannya ada kurs ya. Ini assembly in China juga ada, iPhone dulu tuh assembly in China tuh. Karena ada tulisan made in China. Ya gitu deh, pokoknya tuh. Tulisan made in China. Buka enggak ya? Ini rancu begini lah. It's so sexy. Ya, keren banget sih. Fixing-nya. Ya, udah fingerprint, bisa biasa ya. Fingerprint sebelah kiri, jadi saya nggak perlu buka, nggak perlu onin lah, sama aja juga mau pindahin dulu datanya dari iPhone tercinta ini 6S Plus ke iPhone 14 Pro Max. Ini baru namanya lompatan terjauh ya, lompatan terjauh. Oke, kayaknya gitu aja ya, aku aja yang closing atau gimana? Ya, mau closing. Oke, thank you udah nonton sampai habis. We will see you guys on our next video. Bye bye. Thank you iPhone 6S Plus. Bye bye.